apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pelaku UMKM, para penggerak UMKM yang sudah begitu besar kontribusinya kepada negara. Warga Bandar Lampung dan kegiatan usaha yang ada di Bandar Lampung, juga untuk teman-teman yang kita warga Bandar Lampung. Harapan saya dengan kita mendapatkan sanca rencana ini, berikan yang terbaik untuk produk-produk UMKM yang ada di Bandar Lampung. Apalagi pemerintah Kota Bandar Lampung sudah memberikan kemudahan-kemudahan untuk penggiat usaha yang ada di Bandar Lampung. Harapan kita nanti ke depan, khususnya Bunda Eva, berikan pelayanan yang terbaik, dan siapapun yang hadir ke Bandar Lampung, berikan yang terbaik untuk produk yang ada di Bandar Lampung.